Halo Sobat Otomania, kali ini saya akan test ride Yamaha XCR 155. Kalau sebelum-sebelumnya hanya review display dan suara, ada juga review baik itu yang standar, warna yang berbeda, dan juga yang sudah modifikasi sudah ada juga di channel ini, silahkan cek. Kali ini saya berada di dealer pusat Yamaha DDS Denpasar. Kita akan keliling sebentar untuk review test ride motor ini. Wow, mantap sekali ini, duduk di joknya nyaman, tidak begitu lebar. Saya dengan tinggi 168 cm pas nampak. Wow, handling dipegang enak. Santai, wah ini itunya sempit. Buka city jos, buka city jos. Misi abang gerak lewat aja, buat trotoar lawan arah lagi. Oke, kita ada di Jalan Diponegoro menuju ke utara. Di kita akan muter-muter. Kembali ke dealer lagi gitu loh. Handling lincah. Saya bumper. Mantap. Ini kita di kanan itu adalah lapangan puputan yang terhubungkan dengan puputan Badung. Ya, puputan Badung itu di kanan puputan Badung, kiri itu markas dari TNI. Itu kalau kita lurus di sini menuju Veteran ya, ke utara. Jadi saya akan belok ke kanan. Kita akan balik muter-muter ke arah Jalan Sudirman nanti. XCR 155 untuk spesifikasi nanti saya tulis di deskripsi ya, karena motor ini juga sudah saya sering review seperti sebelumnya, cuma test ride nya ini baru pertama kali, karena sebelumnya saya pas mau test ride ternyata unit test ride nya sudah balik ke Jakarta katanya, jadi ini baru datang lagi. Jadi kesempatannya, kalau test ride yang lain sudah sih, yang WR 155 sudah, bahkan sampai saya pakai ke Black Lava bersama teman-teman Bali Motoblog. Kalau XCR ini baru pertama kali yang ini, yang standar ya. Kalau yang custom sudah pernah saya pinjam dari XCR Brotherhood Indonesia, ketuanya saya pinjam motornya yang sudah di decal lakinya dengan anniversary Yamaha, silahkan cek di channel ini, ada videonya ya. Ini XCR 155 ini sudah bisa dikatakan sport heritage ya. Jadi perpaduan antara gaya klasik tapi modern. Klasik kita bisa lihat dari videonya itu yang bulat, juga lampu depannya bulat, lampu
belakangnya juga bulat, tapi modern, sudah menggunakan LED ya lampunya, speedometernya juga digital, angka delta box, ini benar-benar perpaduan. Wow, pasti ada yang salfok sob, itu mobil apa di depan? Porsche, keren ya, sama-sama hitam kita. Saya juga pakai Yamaha XSR 155 hitam. Ini juga mobilnya hitam, mau tukar tambah. Aduh, maunya saya motor pinjam mau ditukar tambah. Aduh, nasib. Ini saya balik lagi ke jalan Diponegoro menuju ke arah utara, menuju dealer Yamaha Flagship Shop Bali, dealer Yamaha terbesar di Bali yang selalu mengundang kita kalau ada kegiatan-kegiatan di dealer itu. Kita adalah Bali Motoblog, komunitas blogger-blogger Bali yang beranggotakan 12 orang saat ini, diketuai oleh atau digawangi, bisa dikatakan diketuai oleh Motoblast, tapi beliau mengatakan tidak mau jadi ketua karena ini adalah komunitas. Jadi kita sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi katanya. Bagus juga prinsip di Bali Motoblog. Ini kita ada juga 3835 DK8000 EPBB channel, Enciklomotif, terus siapa ya, Atas Aspal, 2tak.com, MP Agusta, ada H4 Reader CBR, siapa lagi, Bintang Wawengkan ya. Ini bikin saya salpok, ini ganggu konsentrasi aja. Banyak sekali motor Yamaha berderet di sana. Oke, terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu video review test ride lainnya dan cek di akhir video ada beberapa video lainnya. Salam satu aspal.